Transaksi katalog elektronik belanja langsung toko online Blangkon Jateng hingga semester pertama 2024 mencapai 263,9 miliar rupiah dengan jumlah produk yang tayang sebanyak 502.693 produk. Keterlibatan UMKM di pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat semakin memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses perbankan untuk permodalan pengembangan usaha, transaksi elektronik, dan kebutuhan perbankan lainnya. Kalau di Blangkon, alhamdulillah kan mayoritas UMKM yang masuk di situ ya. Dan ini juga mendorong untuk transaksi secara elektronik. Jadi Blangkon ini juga selain untuk pengadaan barang jasa adalah juga mendorong UMKM untuk inklusi keuangan. Guna meningkatkan penggunaan Blangkon Jateng, Pemprov Jateng telah melaunching e-katalog versi 6.0. 3, 2, 1. Juga tentu saya mengucapkan terima kasih dari LKPP yang sudah menunjuk Jawa Tengah untuk menjadi piloting katalog versi 6. Tentu saja ini menjadi motivasi kita di Jawa Tengah untuk pengembangan e-katalog, karena e-katalog ini tentu saja pengadaan barang jasa akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dan yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana kita mendorong teman-teman kita yang UMKM di Jawa Tengah ini untuk bisa masuk di e-katalog.